Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Databasis. Kali ini saya akan review lagi tentang AC ya. Sudah lama saya tidak membuat video yang tentang AC. Ini pada beberapa yang lalu saya sudah jelaskan mengenal fungsi remote AC ya, tapi karena hari itu saya sedang skripsi jadi lama kalian nunggu lanjutannya ya. Oke, video kali ini adalah tentang cara mengubah satuan suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Oke, simak video ini sampai habis ya guys. Saya akan menyalakan dulu AC-nya ya. Ini ada remote-nya nih. Suhunya ini cuma sebagai contoh ya. Suhunya 20. Nah. Saya mau coba turunkan ke 18. Ini cuma sebagai contoh saja. Nanti saya akan naikkan ke 23, 24 atau 25. Nah, ini sebagai contohnya ya. Kalau dalam keadaan normal, AC dipasang menunjukkan layar LCD itu ngikut dari remote-nya. Kalau misalnya 18, dia angka 18. Nah, sekarang saya akan merubah settingan suhunya ke Fahrenheit. Nah, ini kalau 18 ini suhu yang biasanya, yaitu suhu Celsius ya. Ditandai dengan huruf C di bawahnya. Ya, ini hurufnya huruf C ya guys. Kalau diganti ke Fahrenheit, dia akan berubah menjadi F. Tapi ya syaratnya harus dalam keadaan remote ini harus dalam keadaan off. Karena kalau tidak, mencet mode dan tanda minus itu nggak ada gunanya. Pada akhirnya malah ganti mode. Oke, saya praktekkan ya. Tapi biar AC-nya tidak mati, saya mau pindah ke ruangan lain dulu. Saya sengaja pindah ke ruangan lain biar AC-nya tidak kena ya. Saya pencet dulu tombol off-nya. Terus sebentar. Saya tekan barengan mode dan tombol minnya ini secara bersamaan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ganti kan jadi 64. Oke, saya praktekkan di AC-nya ya. Coba kalian tebak, apakah nanti akan ngikut LCD yang ada di AC dengan yang ada di remote? Ini dia jawabannya. Tekan, kalau mau ngalakan ke AC, tekan lagi tombol power. Settingannya sama, hanya saja angkanya nanti akan kira-kira sama atau beda nggak? Simsalabim, jadi apa? Pok. Perhatikan baik-baik ya, ini angkanya 18 saat sekarang ini kan. Ini angka 64. Coba kalian perhatikan baik-baik. Wow, angkanya berubah jadi 64. Oke, saya akan tes naikkan suhunya ya. Dalam posisi
suhu Fahrenheit seperti ini ya. Hurufnya huruf F kalau satuannya Fahrenheit. Tapi kalau C di bawah, dan dia di atas. Kalau C di bawah itu Celsius. Saya coba naikkan, saya hanya mencoba naikkan saja. Perhatikan baik-baik LCD yang di aslinya ya. Oke, ngikut. 65, 66, 67, 68. 68 itu sama dengan 20. 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Nah, kalau dipikir-pikir, remote yang suhu Celsius angkanya dari 16 sampai 30 untuk AC ini. Tapi kalau untuk Fahrenheit angkanya dari 61 sampai 86. Ini angka 77 ya. Saya coba turunkan lagi ke suhu terbawah. Nah, lihatnya sendiri angkanya 61. Oke. Ini buat kalian yang remote-nya kepencet ya. Maaf, mohon maaf, remote-nya kepencet ya antara mode dan main dalam posisi remote off. Jadi saya mau coba praktekan untuk mengembalikan ke suhu Celsius. Oke, akan saya pindah ke ruangan lain lagi ya. Kalau ini angka 61, paling bawah 61 ya. Paling tinggi 86. 86 sama dengan 30. Nah, oke, saya akan membalikan lagi ke Celsius. Tapi harus ditekan off dulu, kalau tidak dia bakalan ganti mode. Dan saya pindah ruangan karena nanti takutnya AC juga bakalan ikut mati. Oke ya, kita buka. Simsalabim. Matikan baik-baik. Nah, jadi 16 lagi. Sekarang saya coba praktekan ke AC lagi ya. Oke, ini hanya sebagai contoh. Angkanya masih 61 dan di remote-nya sudah 16. Saya tekan tombol on ya. 3, 2, 1. Abakadabra. Wow. Angkanya baik lagi guys, jadi 16. Ini suhu yang paling rendah ya di AC ini. Nah, kalau udah nggak mau turun berarti udah mentok itu, udah paling bawah itu dia. Oke, sekian dulu video saya. Kalian sudah tahu kan cara memindahkan Celsius ke Fahrenheit dan sebaliknya ya. Bagi yang menyaksikan video saya, semoga dilimpahkan rezeki dan kesehatan yang sesehat-sehatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, click the bell untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.